Sejak resmi menikah hingga melahirkan anak pertamanya, pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky memang jarang terlihat di layar kaca. Rupanya pasangan yang resmi menikah pada tahun 2015 lalu itu memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan tanah air. Lantaran memilih fokus membesarkan dan tidak ingin ketinggalan tumbuh kembang putri kecilnya, Nastasia Olivia Alinsky. Kalau buat saya sendiri, sinetron dan film lagi cuti mbak, karena memang lagi belum bisa dulu, karena masih menyusui dan juga gak tega ya kalau main sinetron kan harus setiap hari syuting. Saya pun juga lagi cuti untuk sementara gitu karena ngurusin bisnis juga. Terus lagi seneng-senengnya banget spend time sama Nastasia di rumah atau kita jalan-jalan atau apapun itu. Ngeliat dia seneng, ngeliat perkembangannya dia tuh menyenangkan banget gitu. Jadi kayak bener-bener gak pengen lose the moment gitu nanti. Tapi bukannya gak mungkin untuk balik lagi ke sinetron sih karena memang kangenin banget gitu untuk syuting gitu. Jadi ya. Cukup lama vakum di dunia hiburan tanah air yang membesarkan namanya, tentu tidak bisa dipungkiri oleh keduanya bila kerap diterpa perasaan rindu akan aktivitas di lokasi syuting. Melihat keduanya yang fokus membesarkan anak tanpa bantuan babysitter, lalu bagaimana cara Chelsea dan Glenn membagi tugas dalam merawat buah cinta mereka? Bukan yang nggak mungkin untuk balik lagi ke sinetron sih, karena memang kangenin banget gitu untuk syuting gitu, jadi ya. Iya, kalau misalkan saya sama Nastasia sendiri itu udah pasti selalu nempel. Karena sampai sekarang kan masih menyusui gitu. Tapi kalau sama Glenn ya, kalau misalkan Glenn lagi gak ada kerjaan gitu, dia juga sebisa mungkin pasti selalu kita ya sama-sama lah. Give me two steps to the left, give me two steps to the right.